bahwa ketika asupan yang kita asup ini bisa masuk ke dalam sel kita secara optimal, ini akan menjaga daya tahan kita sehingga generasi selanjutnya akan berjalan terus. Itu yang membuat kita tidak mudah capek. Air itu di dalam tubuh fungsinya tidak hanya dia dari sini membantu tubuh, tapi dia sebagai alat transportasi dari fungsi kita. Kemudian dia berfungsi juga menghidrasi sel. Kalau kita mudah capek, artinya sel-sel kita banyak yang dehidrasi. Bersyukurlah karena pertanyaan saya. Ini dapat ilmu toh? Ini sudah dapat toh? Nah. Itu kayak Ewa. Wah, mendapatkan energi yang maksimal. Kopi air hujan. Kopi air hujan. Kopi air hujan. Kuning yang luar biasa. Ini pelajarannya masuk kalau dengan bully. Kalau nggak dibully nggak masuk.